dari England, Gordon Ramsay besok akan datang ke sini. Oke, saya kasih tambahan 1 menit lagi. Di rumah ini semua tahu nama saya Pia. Enggak tahu satu rumah ini. Pia. Orang tamu-tamu pada masuk ke rumah ini pasti manggil nama saya. Kita akan melawan orang-orang yang pokoknya yang suka cuman ngomong doang tapi kosong ya. Besok kita akan masak yang enak. Mana? Bener gak 20 buah? 20 buah loh dia mintanya. Karena kan tadi kita di pasar seperempat-seperempat. Dia minta 20 buah, harus kita kasih 20 buah. Boleh. Gak boleh curang kan? Iya boleh. Oke, karena ini nanti kan yang namanya chef, masak itu kan yang dibeli harus sesuai. Ya kan? Begitu. Jadi mereka kita kasih budget buat masakan itu sebenarnya paling banyak 400 ribu. Mereka udah bikin perkiraan. Perkiraan mereka berapa? Harusnya nanti dari perkiraan yang paling mendekati itu nilainya akan kita kasih plus juga. Jadi semuanya jangan ada yang lihat, saya akan kasih. Setelah saya kasih, silakan cek semua barang-barangnya yang sudah dibelikan. Lampung 2. Nanti dulu diceknya ya. Oke, lampung 2. Lampung 1. Jawa Barat. Jawa Tengah. Waktunya tidak lama, jadi jangan terlalu lambat ngecek. Kita kasih waktu 5 atau 10 menit lah ya. Sian lah 5 menit keburu-buru nanti jatuh semua. Tolong dicek. Oke. Semuanya ini sesuai dengan yang dipesan. Jadi enggak ada yang berubah, kita minggir sebelah sana. Semuanya ini ada. Kita mulai, kita kasih waktu 10 menit ya. Oke. Oke, Pal, 10 menit ya sekarang. Oke. 1, 2, 3, silakan cek. Awas, Paul minggir. Fokus aja. Tulisannya sego jagung, artinya ini apa? Baca beras coba. Beras jagung. Yeah. Bacanya apa? Beras jagung. Ya udah begitu. Nah, yang ini daunnya yang kecil. Udah. Ini namanya apa? Olah. Ini sesuai dengan yang itu. Ini import loh. Ini import. Oke. Oke ya, beres. Dari 5 orang, 5 tim. Tim Lampung 1, Lampung 2, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT. Kita akan menentukan 2 pemenang, juara 1 dan juara 2, oke? Okay. Juara 1 akan mendapatkan treatment tubuh spa gratis. Satu tim, juara 1, manjakan diri Anda 1 hari tidak kerja. Treatment tubuh spa, 1 hari free tidak kerja gratis dari Natura Dermapik. Bisa tidur begini. Oke. Juara 1 mendapatkan hidangan dari House of Pito Peak. Jadi selain spa, setelah spa kalian juga boleh makan sepuasnya. Oke. Jadi cuti 1 hari ya. Juara 1 akan cuti 1 hari.
Juara satu mendapatkan voucher hair treatment atau mau apa hair color dari Lowland Center. Juara satu juga mendapatkan tas cantik dari NDH Bags. Oke. Juara satu mendapatkan blue cantik dari rumah mode Jakarta 15. Juara satu. Dan uang cash senilai Rp1.500.000 untuk juara satu. Aroma persaingan ya. Oke, silent please, juara dua. Juara dua akan mendapatkan makan gratis sepuasnya di House of Vito Cafe Peak. Hair treatment dan atau hair color di Lowland Center. Blus cantik dari rumah mode Jakarta 15. Oke. Uang senilai Rp1.000.000. Oke. Yang tidak menang, berarti tiga yang tidak menang akan mendapatkan hadiah hiburan. Ada setelan piyama dari motif cantik. Nah, yang tidak menang, jangan khawatir. Ya, masih dapat ya. Terus, semua peserta akan mendapatkan tas kosmetik cantik dari Bunda. Ada lagi satu. Peserta, 16 peserta akan mendapatkan hadiah, door prize, satu handphone Samsung. Persembahan dari ayah dan bunda. Uang cash. Jadi 16 yang ikut masih ada kemungkinan mendapatkan hadiah handphone Samsung. Ada uang cash dari ayah dan bunda, uang cash. Jadi walaupun nggak menang masih dapat tas cantik. Yang jelas semua dapat tas cantik ya. Oke. Dan dapat handphone. Yang mengambil biar fair semuanya ngambil akan Mas Zalfi nanti. 16 ya. Oke. Setelah ini coba gambreng dulu. Siapa itu akan milih dulu. Dia besok akan memakai piring yang mana? Wajannya apa? Tolong disiapkan dia sekarang. Oke. Ayo siapa duluan? Om Pipa, layung, ayo. Om, yang pertama, Om Pipa, gambreng. Satu menang. Ayo, pilih. Ya, itu, ibu. Peralatannya sendiri. Bolunya penyajiannya apa? Apakah pakai ini? Ini ada ini emang. Bu, kita. Tapi kan pakai tampak. Ya makanya tampaknya lah. Penilaian besok akan dinilai oleh 5 juri. Besok akan ada Chef Renata datang ke sini. Oh, my God. Dipanggil langsung khusus karena kan hadiahnya bukan main. Dari England, Gordon Ramsay besok akan datang ke sini. Browsing. Dia besok landing di Jakarta. Besok dia akan landing. Jadi kalau dia bertanya pakai bahasa Inggris. Masa dan singkong datang. Jadi gini, kalau besok Gordon Ramsay akan bertanya pakai bahasa Inggris because he cannot speak bahasa, right? Yeah. Okay, yeah, just you can explain in English also. Okay, ya. Yeah. Terus akan ada. Okay, ambil semuanya. Apalagi cepat waktunya. Apa yang diperluin? Terus ada lagi Chef Juna. Chef Juna. Chef Juna. Itu belum bertanya udah keringat dingin. Okay, yang kedua siapa? Coba yang kedua, Om Pimpa, layung gambreng. Ayo cepat. Langsung. Gambreng. Bajam. Ayo cepat bajam. Go. Gunting batu kertas. Ya. Kalah dia. Dia berarti paling terakhir, biarin dulu. Kita kasih waktu 10 menit. Ya, oke. Okay. Kita kasih waktu 10 menit. Semuanya ya. Wajan. Ayo cepetan, wajan, pengki atau apa? Besok tidak ada yang boleh lagi ngambil. Tiga, dua, satu. Stop. Kesini dulu semua. Stop dulu. Oke. Okay. Jateng, Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Tengah. Saya Rabu, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Lampung 1. NTT.
NTT, Lampung 2. Mana Lampung 2? Oh, Lampung 2 di sana. Oke, semuanya udah dilihat ya. Kita kasih waktu 1 menit lagi, cepetan. 1 menit dari sekarang. Dicek, awas. Awas, jangan lupa sendok, garpu, segala macem ya. Ayo, sendok, garpu, apa semuanya diambil. 3, 2, 1. Stop. Dah, stop. Itu buat siapa? Stop, taruh dulu kan, itu udah stop. Ibu! Apa sih? Udah keluar. Oh iya. Saya ambil. Ada di mana? Ini udah keluar. Ya udah diambil, kalau udah diambil. Belum ngambil itu. Enggak. Belum ngambil. Oke, saya kasih tambahan 1 menit lagi. 1 menit lagi. Apa yang belum? Enggak boleh dibantu sama yang lain, biar ngambil sendiri. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Enggak apa-apa. Sekarang semuanya taruh dulu di sana. Besok sebelum mulai akan ada privilege juga dari kita. Misalnya kita akan kasih 1 menit atau cuma 20 detik ambil barang yang sekiranya masih ada yang lupa. Sekarang kan ada besok ya. Terus juri besok yang akan datang, satu juga ada juri luar juga, satu perempuan. Jadi ada 2 juri dari luar, satu dari Amerika, satu dari London ya. Oke. Okay? Kalau besok dia datang, dia bertanya pakai bahasanya gitu. Kalian harus menjawab pakai bahasa daerah kalian masing-masing. Oke? Okay? Ya. Oke okay, ya. Jadi terus pada saat masak besok dalam waktu 1 jam, kalian akan memasak masakan utama. Ingat hanya masakan utama, bukan yang dessert ya. Jadi fokus ke masakan utama supaya masakannya enak 1 jam. Dan pada saat masak dengan teman-teman harus menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Siap. Ya. Kalau yang Lampung, kalau tidak bisa pakai bahasa Lampung, pakai bahasa Indonesia. Ya. Tapi kalau bisa pakai bahasa Lampung, dikit-dikit boleh pakai bahasanya. Atau logatnya kan ada. Kalau nggak bisa, tapi kan pasti logatnya ada tuh. Lampung boleh pakai itu. Kalau nggak, pakai bahasa Indonesia. Tapi nggak boleh misalnya Lampung yang dijawab pakai bahasa Jawa di Lampung. Itu pengurangan nilai. Ya. Bahasa Indonesia atau bahasa dengan logat Lampung kan ada. Oke. Terus yang dinilai adalah, yang pertama adalah rasa. Yang kedua, penyajian. Kebersihan. Kreativitas, penguasaan bahan makanan, ketepatan waktu, kerjasama tim, dan efisiensi bahan. Gitu. Jadi, kalaupun ternyata saya tadinya mau bikin dessert cuma satu, ternyata masih ada sisa nih. Ah, saya mau olah lagi jadi apa? Silakan. Saya udah masukin misalnya cuma satu nih, kayaknya menu utama tadinya cuma satu. Misalnya nasi goreng, ternyata ada sisa nasi goreng sama apa? Silakan. Gitu kan, saya juga nggak tahu yang kalian mau bikin apa, cuma bahan ini aja yang kalian itu. Jadi menu utama mau jadi 2 menu, mau jadi 3 menu, terserah. Nah itu yang tadi disebut di sini adalah kreativitas kalian nanti bagaimana. Penyajiannya juga dilihat, kebersihan semuanya. Waktunya 1 jam saya rasa cukup, sangat cukup, jadi bikin yang enak. Terus ini tolong disimpan yang baik. Saya rasa semuanya udah nggak ada masalah. Ikan tolong dimasukin, kalau perlu di freezer. Besok pagi kita akan kasih tahu dimulai jam berapa. Jadi pada saat ikan di freezer harus dikeluarkan jam berapa, biar nggak ini kan, karena makan waktu itu semua. Jadi tolong disimpan, barangnya simpan aja di luar. Kalau misalnya mau yang gelas-gelas mau disimpan di luar juga nggak apa-apa, nanti ditutup pakai apa koran. Jadi besok udah nggak pusing lagi. Semuanya bahan udah kita ambil lagi, kita akan kalkulasi siapa perinciannya yang mendekati, itu akan ada nilai plus. Yang penting tidak melebihi dari yang ditulis. Misalnya ditulisnya 150, ternyata yang kita beli 180. Nah itu minus penilaiannya. Oke, jangan sampai seperti itu ya. Ini udah saya ambil lagi kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi akan ada tambah poin kalau kalian itu misalnya pakai baju misalnya mengidentifikasikan daerahnya misalnya bajunya misalnya bajunya putih semua umpama, terus misalnya karena Jawa Tengah
pakai kunde misalnya ya, kan ini kan contoh itu kan nada kan pakai jari ya, atau pakai jari pakai apa kan udah ada diomongin semua ngerti. Terus misalnya Jawa Barat kayak gimana, nanti Lampung kayak gimana, jadi supaya sahabat Angels juga selain mengenal oh ini tahu masakan daerah kan, belum tentu juga saya pernah makan masakannya, juri yang lain juga belum tentu bisa pernah makan gitu kan. Jadi pede aja, pede belum tentu, ini kayaknya makanan saya nggak enak, belum tentu tidak enak karena mungkin kita belum pernah coba gitu. Jadi kita juga memperkenalkan juga kepada sahabat Angels bahwa memang Nusantara ini luar biasa gitu. Dan ini mau diwakili oleh semua nih yang bekerja di sini nih, mau dikasih Angels semua nih. Jadi buktinya Lampung 1, Lampung 2 aja yang dimasak udah beda, padahal satu daerah gitu. Bahagianya menjadi orang Indonesia besok. Selain itu nanti mereka besok juga akan bicara, selama mereka ikut cooking competition ini mereka juga akan berbicara dengan bahasa dari daerahnya masing-masing. Nah kebetulan ini spesial nih karena Lampung 1 dan Lampung 2 ini mereka orang Lampung, lahirnya sih katanya di Lampung tapi tidak bisa bahasa Lampung. Jadi karena tidak bisa, jadi mereka harus besok bahasa Indonesia. Jadi ada juga nih di sini kayak contohnya Mbak Septi orang Lampung tapi bisanya bahasa Jawa. Besok sahabat ini juga bisa menjadi juri ya. Jadi besok Mbak Septi akan melihat Mbak Septi bahasa Indonesia yang baik dan benar besok. Nah akan melihat bagaimana NTT, tim NTT juga besok akan bagaimana sih mereka tuh kalau bicara bahasa NTT bersama teman-temannya satu tim. Dan bagaimana nanti Jawa Barat, bagaimana nanti Jawa Tengah besok kita akan saksikan. Dan satu lagi, juri yang besok akan mencoba dan melihat keterampilan kalian semua itu didatangkan langsung juga dari luar ya, dan bukan juri-juri yang sembarangan. Ada dua dari luar. Dua akan datang khusus dari luar dan dia akan bertanya dan juga pakai bahasanya ya, bahasa Inggris. Kalau dia datang dari Prancis ya dia akan bertanya pakai bahasa Prancis dan kalian akan menjawab dengan bahasa kalian masing-masing. Oke. Terus besok juga pada saat kalian lagi memasak atau lagi mengiris atau lagi membersihkan sayur ataupun besok kita juga akan menyanyikan sebuah lagu ya, juri-juri juga akan menyanyikan lagu. Kalau pada saat saya menyanyikan atau juri-juri dari luar yang besok akan datang menyanyikan, pada saat ditepok kalian akan melanjutkan lagu yang akan dinyanyikan. Lagunya pasti tahu semua, jadi nggak mungkin kita nyanyikan lagu yang kalian tidak tahu. Jadi tetap fokus, tetap ini. Jadi pada saat kita tepok, misalnya contohnya Garuda Pancasila, saya tepok tok, akulah pendukungmu, ya kan? Oke. Jadi seperti itu besok fun acaranya, gak usah stres. Perkenalkan nama saya Alpiatin, panggilan saya Pia. Di rumah ini semua tahu nama saya Pia. Saya susternya Mami. Enggak tahu satu rumah ini. Pia. Orang tamu-tamu pada masuk ke rumah ini pasti manggil nama saya karena saya yang bisa swab di rumah ini. Bisa swab tapi bisa masak nggak? Bisa. Kita lihat besok. Mau dikasih Angel? Mohon doanya. Saya akan buktikan kalau saya bisa masak. Kami dari tim Jawa Barat, NTT, Jawa Tengah, Lampung 1, Lampung 2. Jawa Barat insya Allah menang lah ya. Kalau dari bahan-bahan sih tadi lihat lumayan, cuman nggak salah. Jawa Barat emang. Assalamualaikum, saya Jamila, ketua tim dari Jawa Tengah untuk acara lomba masak besok. Kesiapan untuk para juri, saya rasa saya cuman mau apa ya, mempersiapkan masakan yang menurut ini paling enak gitu aja, terus yang bisa dirasakan semua orang. Dan untuk lawan-lawan kita besok, kita akan berjuang melawan kalian karena kami tahu selera juri itu seperti apa. Tunggu kami besok, tim Jawa Tengah, kami akan memenangkan perlombaan ini. Kenalkan, nama saya Septi, susternya Mas Javi dari tim Lampung 1. Katanya mau ada yang mengalahkan kita. Awas saja nanti, pasti kalian-kalian ini kalah. Karena bahan-bahan kita ini diimpor langsung dari tempatnya. Awas saja mereka. Yang lain mah nggak ada tandingannya pokoknya. Hai, nama saya Mega, suster Beverly.
Saya perwakilan dari tim Lampung 2. Walaupun bahan kami sedikit, mereka banyak, tapi soal rasa kami juaranya. Halo kakak dong semua, kami tim dari NTT. Oke, saya mau perkenalkan, saya yang kalian semua tahu tuh suster Diana, susternya Scarlett. Saya dari NTT. Saya nanti ditemani sama dua adik saya, suster Ocha dan suster Novi. Kita akan melawan orang-orang yang pokoknya yang suka cuman ngomong doang tapi kosong ya. Besok kita akan masak yang enak. Pokoknya minta bantu doa biar kita menang, biar yang anggap remeh kita itu bisa tutup mulut. Oke? Jadi pokoknya besok tunggu saja ya. Pokoknya kakak dong lihat nanti bantu dukung kita ya biar kita menang. Biar tuh ikan kembung tuh biar toto dong bermuka tuh ya. Oke, siap. Tim Jawa Tengah Pancen Oye. Mohon doa restunya ya. Tong hilap. Didoakeun sadayana. Mugia Jawa Barat kenging. Dinten besoknya. Ternuhun. Hai warga Lampung, pokoknya dukung saya. Dukung tim saya. Pokoknya enggak akan nyesel dukung kita. Oke, dah. Buat di rumah, buat kakak, ibu semua, jangan lupa dukung kami ya di Lampung 2. Oh, untuk bapak, mama, semua kakak, bos, saudara dong, kakak nona, kakak nyong, semua yang ada di NTT, pokoknya besok jangan lupa dukung kita ya. Kita harus pastikan kita menang, oke? Okay?